ini lagi bikin apa nih Mbak? Ini es teler sultan, Kak. Es teler sultan, kenapa namanya es teler sultan? Ya karena rasanya... Rasanya guys? Selera sultan? Selera sultan, iya. Sultan, oke. Okay. Ini es teler, ini isinya apa sih Mbak? Ada agar-agar. Nah ini agar-agar nih. Agar-agar ini, oke. Okay. Terus? Ada jeli kelapa. Ini jeli? Kelapa. Jeli kelapa, oke. Okay. Sebelahnya? Ini mutiara. Mutiara. Nangka. Biji selasi. Alpukat, oke. Okay. Terus susu kental manis. Sama satu lagi, itu cairan premix rahasia kita itu, Kak. Yang bikin rasanya kayak buat sultan itu. Asik, cairan rahasia. Iya. Oke, okay. Nah ini satu cup. Jadi isinya penuh semua dengan ini? Iya. Item-item ini? Ini masuk semua, Kak. Masuk semua, ya. Gitu ya. Ukurannya ada yang reguler sama yang large. Kalau reguler itu berapa ini? Harganya? Berapa os? Berapa os? 14 os. 14 os reguler. Kalau yang kalau large? Kalau yang large 22 os. 22 os. Iya. Kalau yang reguler harganya? 10 ribu tanpa durian. Tanpa durian? Kalau plus durian? Kalau plus durian, ha? Jadi 15.000. Jadi 15.000, oke. Okay. Yang large 15.000 tanpa durian, 20.000 plus durian. Wih, keren. Ini menunya ada di depan, Pak. Es teler sultan ya. Teler sultan si paling creamy, oke. Nah ini ngomong-ngomong sama Mbak siapa toh? Saya Ai. Mbak Ai, udah berapa lama usaha? Es teler ini. Dari bulan Juni ya, Mbak. Sekitar 6 bulanan yang lalu. Oh, baru 6 bulanan yang lalu. Yeah. Oke. Okay. Terus ini kalau lagi nggak jualan di CFD, Mbak jualan di mana? Kita buka di Shelter Clodran itu, Kak. Shelter yang depan Clodran. Pasar Clodran Tugu Botok. Oh, di situ. Itu outletnya di situ? Iya. Oke. Okay. Bukanya tiap hari? Setiap hari jam 10 sampai jam 6 sore. Jam 10 pagi sampai jam 6 sore? Iya. Ada gak? Di Solo Grand Mall juga. Ya. Oh, ada di Solo Grand Mall juga? Ya. Oh, oke. Okay. Di Gondang Rejo juga, Jalan Solo Purwodadi ada juga. Gondang Rejo, Purwodadi juga ada juga? Iya. Oke, okay. Jadi ada berapa cabang? Ini sementara sekarang ada... 3 sama yang di 4 sama CFD ini. Oh, 4 sama CFD ini. Okay. Silahkan ibu. Kita akan lihat nih pas meraciknya. Oh, ini pertamanya dikasih ini dulu. Ya, es batu dulu. Es batu dulu, oke. Okay. Terus begitu es batu kasih agar-agar jelinya. Oke, okay, kasih. Kemudian itu kasih apa? Kelapa agar-agar itu ya? Iya. Agar-agar kelapa. Besar. Besar enggak? Oke, kasih mutiaranya. Oh, kalau mutiara boleh. Oke, yang ini? Nangka. Nangka ya? Iya. Oke, terus habis itu kasih nanti alpukat. Alpukat. Iya. Kalau pakai durian nanti terakhirnya durian. Munduran. Pilihin alpukat. Ini alpukatnya bagus-bagus nih. Pilihnya, pinteran milihnya. Ya, ada yang bagus, ada yang gimana dapetnya sih. Tapi emang agak susah kali ya, iya. Pilih alpukat itu ya. Susah mas, kadang-kadang luarnya mulus, dalamnya belum tentu mulus. Kadang-kadang luarnya bopeng-bopeng, dalamnya malah bagus. Yang penting matang sih. Yang penting matang ya. Iya. Nah, habis alpukat ini biji selasi.
terus kasih susu kental manis. Manis ya. Oke. Habis itu kasih. Nah, ini premix kita, Mas. Premix rahasia. Ya. Ini yang bikin rasanya jadi selera sultan. Jadi ini selera ya. Sultan itu ya. Ya, lebih sehat juga karena kita pengganti santan soalnya. Oke. Wah. Jadi ngiler nih. Oh, Mas, dicobain, Mas. Ini kalau setiap hari bawa persiapan untuk berapa banyak nih? Kalau si FD ini kan cuma sebentar ya, Mas ya. Paling kita cuma bawa buat 100 porsi aja. Buat 100 porsi? Iya. 100 porsi itu campur antara yang reguler sama yang ini besar. Dua-duanya kita bawa 100. Oh, masing-masing bawa 100 porsi. Berarti bawa 200 dong ya? Iya. Oh, banyak juga dong. Tadi itu habis tuh ya? Kalau waktunya cukup. Kalau waktu habis. Kalau waktu cukup habis ya? Minggu kemarin 80 porsi lumayan 2 jam. 80 porsi 2 jam. Iya. Belum. Oh, itu durenya, Mbak? Iya. Durenya emang kita udah per porsi. Per porsi udah situ ya. Oke. Jadi durenya udah daging semua. Wih, udah daging semua ya. Wow, keren ini sih. Enggak pakai yang ini. Oh, maaf. Turun, coy. Pakai mutiara. Oh, ini dikasih es lagi atas bawah berarti ya? Iya. Oke. Oh, buka kemitraan. Oke. Okay. Nomornya ada di bawah situ, bawah gerung. Oh, nomornya ada di bawah. Oke. Okay. Iya, info kemitraannya. Kalau kemitraan ini berapa? Macam-macam, Kak. Oh, macam-macam ya? Iya. Bisa ngobrol langsung. Jadi nanti langsung ngobrol aja ya. Iya. Nomornya ini di bawah ini. Iya. Info kemitraan. Oke. Okay. 0877-2130-2111. Nah, ini kalau pas CFD gini bisa bawa pulang berapa duit sih, Mbak? Ya lumayan, Mas. Kadang 800 cuma 2 jam. 800 2 jam. Ya, sekitar 800. Hmm. Tertinggi pernah berapa CFD? Ini CFD kita baru 2 kali. Oh, ini baru 2 kali ini. Ya. Oh, oke. Okay. Kemarin kita coba-coba cuma bawa stok segitu ya, lumayan lah. Hmm. Pertama kita omsetnya 800 ribu. Usama langsung omset 800 ribu ya. Mantap. Masih ingat nggak dulu awal jualan ini modalnya berapa sih? Modal kalau untuk bahan aja? Bahan aja berapa ya waktu itu ya? Nggak terlalu besar sih, Mas. Nyampe 500? Nggak nyampe. Nyampe 500 sih, itu kalau ya. Kalau sama peralatan ya. Kalau sama peralatan nyampe 500 ya. Iya, dan itu udah bisa untuk jualan deh ya. Iya. Oke. Keren juga. Cuma 2 jam, 800. Oke, ini kan baru jualan 2 kali di CFD nih, Mas ya? Iya, betul. Nah, itu gimana pendapatnya? Ya, alhamdulillah sih, Mas. Menguntungkan ya. Asal kitanya telaten aja, karena kan ya mungkin buat sebagian orang nggak gampang juga buat bangun pagi jualan gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman kita sih, ya alhamdulillah sih, Mas, menguntungkan. Menguntungkan ya. Laku juga ya. Harapannya ke depannya? Harapannya ke depannya ya bisa lebih laris lagi, bisa lebih dikenal sama banyak orang lagi. Ya mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat banyak orang lah intinya. Jadi manfaat buat orang. Oke. Mudah-mudahan amin. Semua harapannya bisa segera tercapai. Amin, Mas. Oke, gitu aja, Mas. Gitu aja, Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Makin laris, makin sukses amin, ya. Amin.